Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Star Friends, bertemu lagi dengan saya Firiza Randwiana di Star Farm TV, channel kesayangan para petani dan peternak Indonesia. Kali ini saya ada di kandang pedet atau anakan sapi. Nah, ini dia. Di sini ada dua jenis pedet sapi perah. Nah, biasanya pada hewan itu terjadi salah satu penyakit. Misalkan pada matanya salah satunya. Nah, matanya ini biasanya berlendir atau nantinya itu ada beleknya kalau biasa kita sebut itu ya. Nah, untuk mengobati penyakit tersebut, kita punya solusinya, namanya adalah Gentasen 5MG. Nah, ini merupakan salep mata produksi dari Infarm BA Laboratories. Nah, dalam Gentasen 5MG ini terkandung gentamisin sebanyak 5 mg. Nah, ini adalah ukuran 10 gram. Nah, ini bisa digunakan untuk hewan apa aja sih? Nah, ini bisa juga untuk unggas, kemudian hewan-hewan ternak seperti sapi, kemudian kambing, domba, atau hewan-hewan lainnya juga bisa. Nah, cara penggunaannya itu seperti apa? Kalian bisa oleskan pada bagian dekat matanya atau di sekitaran matanya itu. Jaringan sekitarnya diberikan secukupnya. Dilakukan 2 kali sehari selama 3 hari atau sampai infeksi pada matanya itu hilang. Nah, Star Friends, kalau kalian penasaran isinya seperti apa, nah ini dia. Gentasen ini isinya seperti ini. Kemudian ada satu lapisan di sini untuk menutupinya. Nah, di bawahnya ini ada gentasennya. Nah, seperti itu ya. Oke, kita langsung coba kasih lihat gimana sih bagian permukaan matanya itu yang mana yang nanti bisa dioles pakai gentasen ini. Oke. Nah, ini dia bagian matanya di sini, bisa di pinggir-pinggirannya. Ini itu. Nah, ini di sini ya. Itu bisa kalian berikan, dioleskan di sini secukupnya aja. Memang kalau anakan sapi itu agak agresif ya, karena dia masih apa? Ngiranya bakal dikasih susu, karena di sini biasanya hampir setiap hari itu diberikan susu. Baik itu susu formula atau susu dari indukan sapinya. Nah, Star Friends, kalau kalian berminat terhadap produk Gentasen ini, kalian bisa datang langsung ke Star Farm Store yang beralamat di Jalan Raya Ciherang, nomor F3, RT5 RW10, Kelurahan Ciherang, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor. Atau kalian juga bisa menghubungi nomor telepon dan nomor WhatsApp yang tertera di bawah ini. Selain itu, kalian juga bisa berbelanja melalui marketplace yang tersedia di Tokopedia, Shopee, Lazada, Bukalapak, dan JDID. Nah, mungkin itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.